Guys, ini mesin bass aktif merek Infinity nih. Saya nggak tahu serinya apa ya. Jadi ini woofer di dalamnya satu ya, tapi ada itu, ada dummy. Kalau dari luar kayaknya pakai dua subwoofer, tapi sebetulnya satu. Yang sebelah sana itu dummy. Ini biasa kalau di Eropa sejak 25 tahun lalu itu ada dibikin, namanya itu membran sebagai dummy istilahnya untuk woofer ya. Jadi cuma satu, dan ini nominalnya adalah 2 ohm saya ukur, jadi bukan 4 ohm. Saya nggak tahu apakah double coil 4 ohm atau udah dibuat dari semula itu sebagai 2 ohm. Saya nggak tahu ya. Yang pasti dia baik ya, dia baik. Terukur itu 2,4 pakai digital ya. Nah, jadi ini kemarin rusak bagian regulator. Jadi ada beberapa kelemahan dari produk ini saya perhatikan. Dia punya inverter itu cuman menggunakan MOSFET cuman sepasang, dan toroidnya kecil. Tapi dipaksa untuk menghasilkan inverter setinggi CT 50 volt tanpa beban, 50 volt. CT 50 volt. Toroidnya kecil. Dan kemudian di sini amplifiernya berupa MOSFET ya. Oke ya, di sini drivernya semua bagus ya. Cuma kelemahannya satu adalah bagian regulator. Jadi dari 50 diturunkan pakai resistor menjadi 33 atau 30 volt. Kemudian selanjutnya untuk menjadi regulasi 15 volt CT menggunakan transistor. Jadi resistor untuk penurun tegangan, dan kemudian transistornya itu tanpa pendingin. Itu panas sekali. Jadi pengalaman saya, kriteria belum akan membuat faktor damping kinerja dari driver pendorong amplifiernya menuju FET-nya ini belum akan merusak kinerjanya ya, kecuali apabila terlalu dibebani. Nah, ini masalahnya bebannya kan 2 ohm. Saya nggak tahu apakah langkah selanjutnya ini akan saya jadikan 4 ohm saja ya. Mungkin akan saya jadikan 4 ohm saja ini, dan kemudian ini yang pasti regulatornya harus saya perbaiki ya, agar tidak pemanas ya sifatnya itu ya, karena upgrade saya biasanya ready dipakai bertahun-tahun, saban hari digeber. Oke guys, mungkin besok atau nanti saya bisa kasih lihat di situ berapa peningkatannya tendangannya, dan dia bekerja dengan apik. Oke guys. Halo guys. Ini adalah amplifier digital. Buatan sepertinya ini berasal dari ini guys. Bass aktif nih, merek Bassling ya, lengkap ininya guys. Ada setelan di apa namanya, di pinggiran ini dummy woofer aslinya di sebelah satu lagi sisi lain. Jadi tempo hari kan ada datang dua perangkat
yang rusak. Sekalian pengen di upgrade, ditingkatkan tenaganya. Saya berjanji ditingkatkan sampai 3 kali lipat. Jadi ini satu, kemudian ada bus aktif GT berapa itu, merek JBL 12 inci. Dua, kalau yang dua-duanya rusak, yang satu itu JBL itu malah cuman tinggal headsinknya aja, komponen-komponennya udah nggak ada gitu guys. Jadi ini ceritanya kerusakan setelah diperbaiki, saya coba jajaki pada supply 12,5 volt, terukur inverternya itu CT50. Ketika diberi sinyal hanya mampu sampai tendangan 20 volt di layar osiloskop. Apabila melewati 20 volt akan terjadi semacam bantingan krek gitu. Dan dia enggak sanggup gitu melebihi dari 20. Ketika saya cek, ternyata impedansi woofernya ini adalah 2 ohm. Setelah saya cek lagi, jadi bagian kontrolnya itu ternyata memang ada pembatas, ada proteksi, artinya apabila melebihi 20 volt, perangkat ini akan protek sendiri setelah terjadi bantingan-bantingan itu, dia akan protek sendiri. Jadi udah saya putuskan, ini agak repot. Tadinya saya ingin upgrade inverternya, diturunkan kondisi standar tadi, inverternya tanpa sinyal itu CT50, tapi setelah diberi sinyal hanya mampu menendang 20 volt, dan itu kondisi inverternya sudah tinggal 35 volt. Jadi persis kejadiannya seperti ada tempo hari itu monoblok lokal merek Punch P881 dari Semarang, yang ada videonya saya unggah di channel YouTube. Persis demikian, artinya ketika dibebani baru dengan beban ringan saja, yaitu inverternya langsung drop 40%. Kejadiannya sama dengan ini. Jadi akhirnya saya putuskan inverternya sudah saya upgrade menjadi hanya 40. Jadi nantinya tendangan bus aktif ini yang merek Infinity ini hanya berkisar 40 pada 4 ohm. Jadi subwoofernya sudah saya modifikasi, sudah menjadi impedansi 4 ohm. Itu dibandingkan standarnya lebih kurang 2 kali lipat lebih sedikit. Nah, begitu jatuh watt RMS-nya itu. Kalau ini yang amplifier. Jadi ceritanya ini modul mesin amplifier digital yang asli ini, yang bawaannya ini sepertinya memang tidak bisa untuk di up begitu, artinya di ini untuk melepaskan proteksinya aja susahnya minta ampun. Lagi pula ini transistor FET-nya
hanya 2 biji kecil. Nggak bisa kebayang kalau dia di up hingga tendangan 30 pada beban 2 ohm itu nggak kebayang ini. Jadi dalam teknisnya, standarnya apabila pembebanan 2 ohm itu minimal itu transistornya ini harus 2 pasang atau 4 biji minimal itu. Tapi memang ini kondisinya kan memang dirancang untuk watt kecil saja ini, tendangan 20 itu kalau pada beban 2 ohm dengan kondisi supply yang demikian itu nggak sampai 100 watt RMS itu setelah saya perhitungkan. Nah di sini ada saya buat. Ini rencananya untuk pengganti ini saya buatkan amplifier. Saya gunakan transistor biasa sepasang. Ini ada modul, ini dua modul nih. Ini untuk dua channel. Jadi nanti dipotong. Ini belum selesai dalam pengerjaan ini guys. Tuh. Belum selesai. Nah, jadi ini nantinya nempel begini kurang lebih ya. Nah begitu. Nah satu lagi kelemahannya ini yang standar ini kemarin tanpa sinyal atau pada kondisi sinyal pelan kecil. Sementara level boostingnya diperbesar itu dia mendengung itu, ada dengungan. Ya, jadi akhirnya saya putuskan di bagian tone control juga saya lewati beberapa tahap yang tidak berguna yang menyebabkan terjadinya dengung. Langsung masuk ke filter bass andalan kita yaitu low bass boosted. Baru ke modul ini nggak ada masalah itu nantinya. Ini dalam pengerjaan. Jadi ini ceritanya 3-4 hari kemarin terkendala gara-gara saya kurang sehat guys, kembali dari Kota Padang. Oke guys, demikian dulu, terima kasih.